Lanjut, kita jalan-jalan, fams. Kita ke lokasi wisata di daerah Sekipan, Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Kita nikmati udara yang cukup semeriwing alias dingin-dingin menyejukkan, fams. Bukit Sekipan mulai beroperasi sejak 5 tahun yang lalu. Biaya masuknya mulai Rp50.000 aja, fams. Kalau mau menikmati aneka wahana di sini, kalian bakal dikenakan biaya tambahan tuh. Saat masuk, kalian bakal melihat landmark dunia. Mulai dari Kolosium dari Romawi, patung Sphinx dan Cleopatra dari Mesir, Menara Pisa dari Italia, hingga kincir angin Belanda. Cocok tuh buat nambah-nambah postingan di media sosial kalian. Ada juga miniatur jembatan London atau Tower Bridge. Sampai menara kembar yang membentang di atas sungai Thames, kota London. Yang unik, ada miniatur masjid Taj Mahal yang bisa dipakai untuk sholat, fams. Oh iya, fams. Katanya sih, Bukit Sekipan dulu digunakan sebagai tempat prajurit Belanda berlatih. Kemudian, tempat ini terbengkalai begitu saja saat Indonesia merdeka. Akhirnya, lokasi ini menjadi destinasi wisata kekinian yang menyenangkan. Selain miniatur, ada juga kampung Jepang yang menjadi pilihan spot foto. Tempatnya ciamik banget karena ada tempat tinggal, patung, dan mural nuansa Jepang. Wih, mantap! Di sini kita juga bisa kasih makan ikan koi di kolam tuh. For your info nih, ikan koi dipercaya sebagai pembawa keberuntungan, fams. Warna-warni ikan koi juga memiliki arti, fams. Warna emas melambangkan kejayaan dalam usaha. Hitam sebagai kesuksesan setelah memulai perubahan. Merah berarti sukses dalam percintaan. Perak melambangkan sukses dalam usaha. Sedangkan putih melambangkan keunggulan dalam karir dan keluarga. Alasan inilah ikan koi memiliki harga fantastis, fams. Selain itu, bermain-main dengan ikan bisa menjadi terapi kejiwaan tuh. Bisa bikin lebih tenang dan rileks. Ada juga koleksi patung-patung Presiden Indonesia tuh. Wajib nih foto-foto. Fams, lokasi wisata Bukit Sekipan ini menjadi objek wisata terfavorit di Jawa Tengah loh. Tempat wisata ini sempat mendapat penghargaan Abiwara Pariwisata berdasarkan pilihan pemirsa dari Dinas Pariwisata Jawa Tengah tuh. Mantul, mantap betul.